ini nanam sayuran apa aja ini, Pak? Oh, sekarang ini saya nanam sayuran zaitun, bayam cabut, terong, timun, kacang panjang barusan nandur, bayam potong. Kalau daun singkong, yang daun singkong panjang itu banyak bener. Dalam berapa satu hari itu berapa ikat, Pak? Oh, ya tinggal terserah yang ngambil, bisa diambil 300 ikat, bisa 250, terserah yang mau ngambil berapa hari. Seharinya itu bisa diambil sekitar 300-an ikat. Satu ikatnya berapa, Pak, harga? Kalau dari saya setoran warung itu 800 perak, kalau setoran di petani itu 1000 perak. Dari ya, timun sendiri harga? Harga 1000 timun setoran warung 10.000 3 kilo. 3 kilo. Ini yang dimanfaatkan untuk menyiram sayuran ini air limbah. Air limbah, tapi air limbah itu ya tak saring supaya lumpurnya enggak ikutan. Permasalahan lumpur itu kalau mengenai daun itu masalahnya rusak. Ini di wilayah mana sih, Pak? Ini di wilayah Agung Jaya. Sudah berapa tahun, Pak? Sekitar tahun 95 sampai sekarang ini alhamdulillah ya bisa menyekolahkan anak pun, menamatkan anak, sampai sekarang ini tinggal satu yang belum tamat, masih di SD kelas 3. Oh, SD kelas 3, Pak ya. Yeah.